Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Imam Mutakin 58. Pada kesempatan yang baik ini kami akan berbagi tentang cara pembuatan latihan ya, latihan soal eh dalam bentuk pilihan ganda. Cara ini tentunya bermanfaat bagi para guru yang akan memberikan sebuah tugas pa kepada para siswa-siswinya via daring atau secara online ya. Kita nanti yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah soal beserta uh, pilihan uh, <coughs> pilihan jawaban yang benar, kemudian akun Gmail atau Google Mail. <coughs> Baiklah langsung saja tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja mulai caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita buka browsernya untuk login ke email, ya, atau langsung Google Drive. Sebenarnya bisa, tapi agar memudahkan kalian biar tidak bingung, silahkan eh, login email kalian, ya. Ini saya sudah login. Kalau sudah login, nanti akan tampil seperti ini, ya. Baiklah. Selanjutnya adalah kita klik menu ini titik-titik ini adalah menu dan kita pilih Drive atau Google Drive ini. Ini adalah semua layanan Google. Jadi layanan Google ini semuanya apa? sangat banyak ya. Ini gratis semua ini. Bahkan ada yang bisa menghasilkan. Dan setelah kalian klik ini nanti akan tampilannya seperti ini ya pada Google Drive dan kita akan lanjutkan pilih baru kemudian sorot menu lainnya dan pilih Google formulir kita tunggu sampai terbuka sempurna browsernya kalau sudah tampilnya seperti ini kita akan mulai ya kita akan mulai pengisian eh, yang pertama adalah nama nama formulir akan kita buat apa namanya misalkan di sini akan saya buat judulnya ujian madrasah deskripsi misalkan kita tulis nama sekolah Ya, nama sekolah dulu. Misalkan Sekolah MTS Imam Mutakin. Ini misal saja ya. Kemudian kita isi lagi eh, mata pelajaran saja mata pelajaran TIK misalkan apa ya fikih lah ya fikih nah, dah ini saya rasa sudah cukup silahkan kalian tambahkan jika perlu selanjutnya kita klik yang bawah nah ini kita akan buat bagian pertama jadi kita perintahkan siswa untuk menghentikan nama ya kita klikkan saja apa nama lengkap nama lengkap nah, sini pilih tag jawaban singkat saja ya sini tag jawaban singkat sudah benar kemudian klik ini wajib diisi jadi ketika enggak ada yang enggak Mengisi, maka dia akan ada peringatan wajib diisi. Kalau sudah seperti ini, kita tambah klik menu "tambah" ini ya, tambah pertanyaan. Setelah nama lengkap, berarti kita pilih kelas ya, kelas, dan pada opsi ini kita pilih menu drop down. Nah, di sini kelas berapa? Misalkan kelas 7 misalkan. Kemudian bawahnya kelas 8 dan yang ketiga kelas 9. Kita klik juga ini wajib diisi. Selanjutnya kita klik lagi tambahkan Pertanyaan di sini kita kasih isian kode token misalkan ya di sini ya. Nah ini gunanya bagi bagi siswa yang tidak mengetahui ini atau orang lain yang tidak mengetahui ini tidak bisa eh, mengisi form. Jadi kalau kode token dia sudah tahu baru bisa mengisi. Ini untuk siswa yang bersangkutan ya, yang akan kita berikan. Is, di sini pilih tag ya, tag saja. Sini berisi sudah benar. Sini misalkan tagnya tokennya misalkan Bismillah gitu aja ya. Bismillah B-nya besar khusus kalau dia tidak memasukkan token atau salah mengisikan token maka dia akan e, kedapatan sebuah pesan misalkan saya isi token tidak valid nah kalau salah maka akan ada pemberitahuan ini ya bagi yang akan mengisi kita klik juga wajib isi nah ini sudah ada tiga bagian, ya. Nama lengkap, kelas, kemudian kode token. Setelah itu, kita akan membuat bagian yang lain, ya. Jadi, kita tidak mengklik ini, tapi klik yang ini. Tambahkan bagian, kita buat judul. Misalkan, saya... Buat perintah, nah ini perintahnya ya, untuk deskripsi kosongkan saja. Kemudian kita lanjut ke menu ini, tambahkan pertanyaan. Baru di sini kita akan mulai sebuah penginputan pertanyaan dan jawaban. Namun, sebelumnya akan kita atur dulu pada bagian ini, yaitu dengan cara klik ini setelan. Umum ini, kalau kita pilih kumpulkan email, maka akan ada sebuah perintah login, ya. Kalau ini batasi ke satu tanggapan, kalau yang sudah mengisi, maka ia tidak bisa e, mengunjungi lagi atau mengisi lagi. Kalau kita pilih edit, nah, ini dia bisa mengulangi lagi dengan cara edit, edit e, tanggapannya saat mengisi tadi, ya. Kalau kita lihat diagram ini, setelah dia mengirimkan nanti, ia akan melihat diagram e, tentang skor. Jadi, kita pilih yang mana tergantung ya, keadaan siswa-siswi tersebut sudah paham email apa belum. Kalau sudah paham atau semuanya sudah tahu login email, kita kasih klik aja ini. Jadi, nanti setelah mengerjakan tugas ya tidak bisa mengerjakan lagi kalau ada yang masih ragu ada siswa yang tidak tahu email tidak bisa login nah ini apa nggak usah diklik aja karena ini tanpa login bisa mengerjakan kalau ini ya namun ia bisa mengulangi lagi mengerjakan lagi itu itu bedanya seperti itu kalau presentasi ini kita pilih yang mana, misalkan acak pertanyaan. Nah, ini agar para siswa tidak mencontek ya, karena pertanyaan siswa satu ke siswa lain itu nanti eh, berbeda-beda. Di acak pertanyaan satu nanti ya, loncat ke lima dan lain sebagainya. Kemudian ini hilangkan saja tanggapan untuk konfirmasi setelah kirim kira-kira kalian mau mengetikkan apa kata-kata setelah ya kirim misalkan e, terima kasih semoga sukses nah, itu juga bisa atau kata-kata yang kata-kata yang lain tanggapan anda telah di rekam, dah itu sudah bisa. Kemudian pilih menu quiz, ini klik aktifkan jadikan sebuah quiz. Segera setelah saya pengiriman, ini nanti dia akan bisa melihat. eh kita akan kita dan yang mengerjakan nanti akan bisa melihat. Eh, Skor setelah ia mengirimkan ya. Nanti kita tampilkan pertanyaan dan tetap jawab. Ya bisa kita tampilkan jawaban benar. Ini tidak perlu ya. Tidak perlu nilai poin. Kira-kira siswa nanti eh, harapan kita sebagai guru, siswa mau melihat po poinnya langsung apa tidak? Nah, poin atau skor. Nah, kalau ia agar ia bisa melihat ya ini pilih checklist ya kemudian kalau ujian kita hilangkan saja ya kemudian kita simpan nah kita kembali ke menu pertama tadi ini ya sekarang pertanyaan kita mulai input pertanyaan di sini sudah saya buat contoh pertanyaan ya pertanyaan 5 ya. Yang pertama adalah ini. Kita copy saja pertanyaan ini. Kita balik ke sini. Oh, ini poin belum kita atur tadi ya. Poin kita akan buat mana poin? Ini ya. Oh, ini ini maaf ya, ini nilai poin ini nanti kita coba dulu. Kemudian jawaban kita copy saja ya. Kita paste. Nah, di sini akan ada jawaban. Kemudian kita klik ini ada berapa rukun Islam? Nah, lem, apa kunci jawaban berapa? Rukun Islam misalkan klik 5 ya. Di sini kita kasih skor poin berapa? Di sini saya buat contoh 5 soal berarti kalau 100 dia harus dapat 20 ya. Jadi saya buat skornya ini poinnya 20. Oh ya, ini berarti poin ini nanti maksimal tuh 100 ya, 100. Jadi silahkan sesuaikan soal poin. Kalau kalau 50 soal itu dua poin itu sudah cukup, tapi kalau 5 soal itu kita kasih 20 karena nanti totalnya adalah eh, ini 100. Kita lanjut. Ini selesai ya, selesai ini wajib diisi Nah kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya klik ini kita copy lagi kembali lagi sini paste kemudian kalau kita mau isi manual ya bisa saja tapi terlalu lama kayaknya ya kalau ini kan kita copy bisa cepet Nah. Nah. Di sini wajib diisi, jawabannya ada 6 ya. Po poin kita kasih berapa? Tadi 20 ya. Karena saya cuma memiliki soal 5. Kalau soal kalian 50 berarti per soal itu dua poin juga sudah pas 100. Tapi kalau kalian mau mengacak poinnya ya enggak masalah. Misalkan ada yang poin 5, poin 10. Nah, itu tergantung kesulitan eh, pertanyaan itu juga bisa. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Salah pencet kita copy ini cara cepat ya kita apa ketik kontrol copy ya ini biar cepat kemudian untuk pastekan kontrol V kontrol V kemudian kita copy jawaban <tuh> ya kemudian kita klik wajib isi lagi tentukan jawaban yang benar pilih jawaban yang benar ada berapakah jumlah rasul yang wajib diketahui 25 poin 20 selesai soal selanjutnya nah ini misalkan gambar ya bisa saja kalau gambar ini kita buat di soal sini kita tambahkan ya Nah, pada opsi satu ini, nah kalau gambar kita pakai menu tambahkan gambar ini. Bagaimana kalau gambarnya di dalam format Word itu tidak bisa disimpan? Kita harus menyimpannya dalam format JPEG atau yang lainnya. Penting jangan di dalam Word, dia nggak bisa. Misalkan gini, kalau ada di apa dalam sebuah Word itu kita bisa merubahnya menjadi JPEG ya. Kita klik saja kemudian klik kanan kemudian pilih save as picture kita mau simpan kemana nah, kita tentukan apa tempat penyimpanan yang mudah diingat mana nah ini kemarin saya sudah menyimpannya jadi tidak perlu nah, itu cara menyimpan foto dari Word ke JPEG nah kita lanjut jadi kita klik ini fotonya kita cari, kemudian kita cari foto tadi. Misalkan ini open, kita tunggu. Nah, ini gambar pertama. Ini kosongkan saja, kemudian opsi kedua, foto lagi. Kita cari, misalkan ini. Kita tunggu, kemudian kita tambahkan opsi "tambah gambar". Lagi, kita klik ini "open". Kita tunggu sebentar, satu lagi. Kita akan tambahkan opsi. Klik menu gambar. Kita cari gambar dan kita upload. Kita tunggu. Ya, kita selesai. Ini sudah ada empat opsi ya. Oh nggak bisa dihapus ini ya Coba Iya nggak bisa hapus Biarkan saja Dan Seperti biasa Kita klik wajib diisi Tentukan kunci jawaban Berikut adalah gambar bunga Kecuali Mana ini Ini bukan bunga Dan kita kasih poin 20 Nah Ini Selesai, nah, kita tambah pertanyaan lagi. Perhatikan pernyataan berikut ini, ya. Pertanyaannya, kita paste di sini nah ini juga perlu kami terangkan ini sengaja saya buat pertanyaan seperti ini perlu kami terangkan jadi kalau sistem seperti ini itu tidak bisa dimasukkan dalam sebuah per menu pertanyaannya bagaimana solusinya nah nanti saya uraikan ini lihat saja kami coba kita sambungkan nah, maka akan acak-acakan seperti ini nah, solusinya kita Foto ya, tulisan ini kita foto kita perbesar dulu. Nah, kalau sudah cukup kursornya, kita pindah dulu biar nggak kelihatan. Kemudian kita foto layar atau screenshot kalau di HP ya. Kalau di laptop atau PC itu menu ini ya, samping F12 ya, atas ya, PRT, SCR itu maksudnya screen ya. Nah, kalau sudah kita klik, kita menuju ke sini, kita paste di sini. Nah ini screenshot layar tadi ya, kita potong ya dari sini. Ini kan sudah, kemudian kita potong dari sini, atau kita langsungkan saja nggak apa-apa. Nah pertanyaan yang ini, ini bisa kita langsungkan tapi kalau kita menambahkan ini di bawahnya juga bisa ini contohnya ya kemudian crop dan kita simpan dulu ya mau simpan di mana misalkan di mana tadi di sini tadi ya pertanyaan kelima ini ya nah Selanjutnya kita kembali ke sini. Nah pada bagian ini kita klik ini. Gambar tadi ya. Kita cari. Nah ini. Jadi dia formatnya itu foto ya. Tapi tulisannya lumayan jelas nanti. Nah ini. Kita apa? Oh maaf ini salah ya. Ini di jawaban ya, salah. Bukan ini, tapi ini ya, salah. Kolom tadi gambarnya, kita klik ini, kita klik open. Nah, tadi salah. Kolom tadi di jawaban ya, ini yang benar ya. Kita bisa perbesar ini, perkecil bisa, tapi sesuaikan tulisannya ini berbanding dengan ini harus sama ya. Jadi ini terlalu besar nanti hasilnya. <tuh> ini sudah cukup. Kemudian kita menambahkan pertanyaan ini di di deskripsi foto. Copy klik di samping sini ya, klik ini. Tambahkan tag. Kita pastekan di sini. Nah, baru jawaban kita pilihan ini kita masukkan nah ini sudah selesai 5 soal seperti biasa wajib diisi kunci jawaban yang benar yang mana misalkan perhatikan pernyataan berikut pancas oh ini salah ini tadi ya nanti bisa kalian perbaiki di botnya ya Pancasila ini ada spasinya Pancasila itu sesuai dengan tujuan Islam, Pancasila itu tidak sesuai Islam, sistem demokrasi bukan sistem Islam. Islam itu ajaran teroris. Nah, jadi yang benar satu ya. Kita klik. Kita kasih poin 20. Nah, maka totalnya tepat 100 ya ini. Jadi poin itu totalnya 100, usahakan sesuaikan ya poin-poinnya berjumlah 100 kalau soalnya 10 berarti satu soal 10 poin jadi pas kan kalau ia salah satu nanti dia dapat skor 90 artinya dapat nilai 90 kita klik selesai nah ini kita sudah selesai membuat sebuah form tugas sebelum kita publish kita coba lihat ya previewnya kira-kira seperti apa sih hasilnya itu klik ini nah ini nanti jawab apa nah, menu nanti seperti ini jadi token kita isi misalkan eh apa ya Bismillah tadi ya Nah, ini kenapa ada peringatan token tidak valid padahal tadi bismillah karena b-nya ini kecil ya. Jadi dia sensitif dengan huruf kecil dan besar. Kita ganti yang besar. Nah, jadi langsung ya. Kemudian kelas kita pilih misalkan kelas 9. Nah. Nama misalkan ini. Jadi tanpa ia mengetahui token, maka ia tidak bisa mengerjakan soal atau uh, tugas. Nah, inilah hasil soal yang kita buat barusan tadi. Nah, ini jadi acak ya. Acak ini tadi pertanyaan nomor berapa kan tadi? Kan enggak nomor 2 nih. Nah, ini Nah, ini. Ini yang gambar tadi seperti ini hasilnya. Ini yang gambar soal tadi seperti ini hasilnya. Kalau kira-kira terlalu besar, nanti kita bisa edit ya. Nah. Jadi kalau kita mengerjakan seperti ini misalkan kan, nanti skornya nanti akan kelihatan setelah kita mengirimkan. Ini belum selesai, jadi belum saya kirimkan karena ada penjelasan apa lebih lanjut sebelum kita publis. Misalkan tentang penampilan atau tampilannya kurang menarik ya ungu misalkan kita ingin mengganti. Jadi caranya klik menu ini, kemudian pilih gambar. Ini yang akan dipasang di header ya. Header itu atas ya. Atau kita milih tema ini, itu enggak masalah. Atau kita mau buat sendiri ya, kreatif kita buat sendiri. Misalkan kita apa ya? Ini kemarin soal-soal untuk anak karena sistem daring, ya. Karena musim-musim ini eh, virus corona masih ramai-ramainya, jadi siswa belajar di rumah. Nanti saya cari dulu contoh <tuh> header. Saya simpan di mana kemarin? PSD-nya ya, iya di PSD-nya. Ini enggak ada, atau di sini juga enggak ada, apa di sini? MTS enggak ada berarti soal US IPA. Oh iya, sini. Kemarin di sini tempatnya. Misalkan kita pasang yang ini, misalkan ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini Selesai, kita tunggu sebentar sampai sempurna. Nah, nah, seperti ini ya, ini ya menyesuaikan otomatis ini ya. Kalau kurang pas ya, kita rubah bisa nah, seperti ini. Nah, kayaknya pantas yang ini ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya, ya. Nah, itu baru. Kalau sudah yakin tampilnya pas, baru kita kirim, ya. Kirim untuk mendapatkan linknya, kita klik ini. Ini bisa kalian copy, inilah yang bisa kalian share nanti untuk dikerjakan pada siswa jadi kasihkan link ini nanti kalau ketika yang mengeklik ini maka akan mengarahkan ke Google form tadi kita perpendek saja biar tampilnya lebih menarik kita copy ya sudah selesai baru kita lihat di sini ini keluar dulu kita coba link tadi kita browse Nah, ini tampilannya. Bagaimana ketika eh, yang tidak pernah login email atau dalam keadaan belum login, kira-kira bisa dikerjakan apa tidak? Kita coba. Nah, ini bisa dikerjakan tanpa login. Jadi, ini nah, oke. Okay. Ini sistem apa? Mode privat, jadi dalam keadaan tidak login. Ini, nah, kalau sudah yakin bagus, Nah kita coba. Kita coba nanti data siswa kemana gitu, kan? Nanti kita carinya kemana? Kode token. nama lengkap kelas 9 berikutnya Oke, kita kerjakan. Berikut adalah gambar bunga kecuali ini ya. Ada berapa rukun iman? Ada 5 perhatikan runyatan ini satu ya jumlah rasul 25 nah ini semisal semisal ada yang ada yang salah satu ini ya semisal saya jawab ini nanti kira-kira gimana skornya kemudian kita kirim nah ini tulisan kita tadi Terima kasih, tanggapan Anda telah direkam. Nah, jadi dia bisa melihat ini dan tidak bisa melihat nilai, nah, karena settingan tadi, settingan tadi kita buat seperti itu, ya. Nah, ini maksud saya, karena dia tidak apa, namanya tidak tanpa login jadi dia bisa mengerjakan lagi ini maksud saya tapi itu kalau harus kalau kita buat tidak bisa mengerjakan lagi setelah ini maka dia butuh email itu repotnya nah untuk melihat hasil kita kunjungi saja ini ya nah, nanti akan ada respon ya di sini ada respon kita klik aja nanti di sini kelihatan siapa yang merespon kita oh imam mutakin untuk lebih rincinya kita klik ini kita buat data yang masuk itu sebagai excel ya kalau di web itu namanya spreadsheet ini ya kita klik saja sini eh, kita buat spreadsheet baru ya buat Kemudian kita buka, kita tunggu. Nah, maka di sini akan tampil data yang telah mengerjakan beserta skornya. Nah, ini ya, ini waktunya saat mengerjakan skornya. 60. 60 berarti salah dua ini, ya. Apa tadi yang salah? Ini berapa rukun? Salah rukun iman. Oh, rukun iman tadi salah juga, ya. Ada berapakah kita cek tadi? Rukun iman mana tadi? Rukun iman kita cek. rukun iman Oh tadi ini terlalu cepat mengerjakannya jadi enggak fokus ini tadi salah ya enggak masalah sebagai contoh aja ini benar ini benar ini benar jadi kita bisa melihat jadi, yang namanya imam mutakin nilainya 60 per 100. Nah, ini bisa kalian download ya, di sini cara downloadnya. File, download, nah, udah selesai. Kita punya data tanpa koreksi eh, yang menyulitkan kita ya. Kita bisa melihat skor di sini. Tinggal kita ambil yang perlu, skornya nama sisa, nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke bagian ini tadi mana dari formulir ya. Jadi sudah paham mungkin kalian ya dari cara pengisian, cara pengerjaan dan melihat hasil di sini. Oke. Oke, okay, itu itu saja mungkin yang bisa kami terangkan. Semoga langkah-langkah ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya para guru yang ingin memberikan sebuah tugas bagi siswa-siswinya via online atau daring. Dan semoga kita keluarga dan semuanya uh, sehat selalu dan terhindar dari uh, virus corona atau Covid-19. Oke, okay, sampai jumpa pada episode berikutnya dan salam.